daun salam tak jadi salam lah, you punya ikan tu tak ada shocknya kan. Jadi saudara sekalian, nama botaninya kalau siapa yang belajar sains, Eugenia Polyanthem sajalah buat syarat sebab membuktikan dia ni ada sains dia juga. Orang overclaim dengan buah apa ni, daun salam ni, tahu overclaim tak? Dia claim macam-macam dia cerita, semua boleh baik dengan daun salam ni. Saya cuma nak bagi yang mana yang real saja, maksudnya yang boleh pakai saja. Yang tak boleh pakai dulu, okey. Ada orang claim untuk kanser lah, untuk bagi hilang bengkak-bengkak tulang dan sebagainya. Sabar dulu, okey. Masalah batu ginjal, tahu tak batu ginjal? Okey, tapi kalau batu ginjal tu ada kaitan dengan uric acid, ada chance. Dan seterusnya, ada orang kata bagus untuk otak, bagus untuk stres, bagus untuk cacing lah, untuk orang pergi buat masalah gastrik lah, GERD lah, untuk baguskan jantung you lah. Ni overclaim. Ada setengah orang tu batuk-batuk pun dia makan ni dia lega. Memang ada orang lega betul, tapi saya nak cerita ni yang lebih, yang dah dibuat kajian, yang berani sebagai doktor, saya recommend pada you. Ada orang kata bagus untuk digestion. Memanglah sayur apa pun, buah apa pun memang bagus untuk digestion. Tapi kita nak fokus lebih kepada apa yang dia lebih bagus, spesifik kepada daun salam. Ada orang buat untuk apa tu, massage rambut lah. Ada orang buat untuk luka-luka, ada orang buat untuk keputihan orang perempuan. Ada masalah fungus, menses, apa tu, haid semua dan tidur. Bagus katanya kalau sebelum tidur minum air ni segelas. Tetapi yang paling baik dan paling boleh diguna pakai, nombor satu ialah diabetes. Kan saya kata ada banyak, lebih daripada yang saya cerita semalam, lima. Ada lagi, banyak lagi, tapi yang ni antara yang bukan tertinggal, memang termasuk dalam list diabetes, boleh diguna pakai. So ramai orang dah dapat manfaat. Dan daripada kalau you takut-takut pakai daun betik ataupun daun mangga, you tak pasti, yang ni lebih selamat. Okay? Dan dah ramai dapat manfaat menurunkan dia punya glukos. Cuma bahayanya, jaga baik, sebaik mana dia mampu menurunkan glukos, dia juga boleh menurunkan sangat. Kalau you dah cantik, you minum dan banyakkan sangat, lebih pada sepatutnya, you akan dapat hypoglycemia. Tahu hypoglycemia? Dia jadi macam you boleh pengsan. Okey, terketar-ketar tangan, tak boleh angkat, semua tenaga semua dah tak ada. So you be careful, okey. Yang ni bagus tetapi berhati-hati, itu saja. So berapa banyak you nak apa tu, dia punya amalan dia untuk semua yang saya nak cerita hari ni, 7 keping. 7 keping ni air lebih kurang 500 ml. Kita 500 ml, setengah liter. You masak dia, rebus dia sampai dah hilang 1/3 lebih kurang. So you boleh minum ada lebih kurang 2 cawan lagi atau 2 gelas lagi. Minum 2 gelas tu pagi sekali, petang sekali pun boleh. Tapi kalau you dah normal, ambil 1 gelas cukup. Kalau you tengah, dia tengah apa tu, kasar glukos, you tak mau dengar cakap, you ambil 2 cawan. Itu maksimum. Lepas tu you ambil setiap seminggu 2, you ambil you punya, make sure you test you punya glukos, okay? Kalau yang sensitif tu, nak test hari-hari pun tak apa, takut nanti dia bawah, hypo. Kalau tinggi tak apa. Baik, nombor 2, gout. Orang yang ada gout, you tahu sangat-sangat, ini antara penawar yang terbaik secara alami, natural. Okey, kenapa? Dengan cara sama, minum air yang saya kata tadi tu, 2 kali sehari, you tengok you punya apa tu, uric acid. You tahu kan uric acid selalu keluar bila orang kena gout tu, dia menyala kat ibu jari lah, kat kaki, kat tangan, benjol, naik. Naik dia punya tofai tu, tetap yang benjol-benjol tu sampai tangan jadi kerekut semua. Jangan main. Saya ni kalau tak jaga pun boleh naik-naik juga ni. Okey, jangan main. Sakit tu, orang kata sakit dia macam kena himpit, himpit pintu. Tahu? Kena himpit, kena terkepit pintu, tahu sakit macam mana tak? Sakit yang macam tu tapi berterusan. Boleh tahan tak? You macho macam mana pun tak tahan. You kalau boleh, tolong jaga siapa-siapa yang kena gout. Saya nasihatkan tolong jaga bukan makanan saja. Tapi sayur-sayuran pun kalau pembaik macam mana, ada yang kena pantang, bayam, asparagus, gobis, cendawan, pokok bikayu tu, daun dia tu jaga baik. Daun papaya pun walaupun bagus, untuk apa-apa pun you hati-hati, okay? Daun betik, okay. Lepas tu last sekali tomato. Tomato is very very high in purine. Daging merah memanglah, you tahu sangat-sangat kan, daging merah is very important for you to jangan galakkan diri you makan daging merah. Tapi ramai orang kata daging putih boleh pula, maksudnya ayam, ikan semua, rupanya sama je.
Of course daging merah tu lebih, seafood tu lebih kasar dengan dia punya purine. So hati-hati, daging itik pun saya tengok kat sini dia punya miligram tu banyak, dia punya purine dia. Ayam pun tinggi, lepas tu naik lagi ikan bilis lagi tinggi, ikan sardin lagi tinggi. Lepas tu siapa yang suka makan hati, bukan makan hati ni, makan benda-benda daripada hati ataupun organ-organ dalaman, siap. Itu kalau kena you salam betul lah, okay. Jadi tak payah ambil ni sampai satu kati sehari pun tak akan baik. Why? Sebab yang tu dulu you kena jaga. Tapi siapa yang dah jaga tapi tak mau juga nak berapa cantik, dia selalu kena attack kan. Cuba you amalkan ni. Saya boleh tahulah sebab apa, saya memang mencari apa tu penawar-penawar yang terbaik kan, dan yang natural. Sebab apa, dah lama sangat makan ubat, takut apa tu buah pinggang rosak, macam-macam lagi jadi kat badan kita nanti. So please amalkan ni berapa kali sehari, dua kali sehari bagi mereka yang belum stabil. Kalau dah stabil, cuma satu hari sekali. Caranya saya dah kata tadi, 7 helai daun yang agak sederhana saiz, lepas tu 500 ml air, you apa, didihkan dia, you rebuskan air ni sampai lebih kurang 1/3 air dah hilang. Air itulah dibahagi dua minum. Okey, cukup. Apalagi yang saya ingin nasihatkan you, kalau ada daun salam ni semua kena tanam ya, kalau boleh dalam pasu pun boleh, tapi dia nanti naik rendang dan besar kalau tak jaga betul-betul. Asam urat ataupun gout dah saya cerita, maka datanglah kalau disebabkan you ada gout ni. Kalau you doktor kata ada batu di dalam ginjal, dalam buah pinggang you, maksudnya kidney stones, kalau pasal purine tu tinggi, you pun ada peluang untuk gunakan daun salam ni. Okay, jadi amalan tu bagus. Ada satu lagi kajian, dia masih 50-50 untuk mengurangkan kolesterol. Kalau you dapat efek kurangkan kolesterol, you sambung terus. Okay. Yang betul, yang confirm, ramai orang dah dapat manfaat ni melalui pengalaman, iaitu diarrhea. Orang yang ada cirit-birit, kalau dia amalkan minuman ni, dia kurang apa tu masalah dari dia. Lambat laun dia minum-minum sampai dia boleh lega. Bahayanya jangan over pula, kalau dah lega jangan minum lagi. Sebab apa, nanti dia boleh cause, dia boleh menyebabkan constipation, menyebabkan sembelit. Ni salah satu side effect yang teruk. Okey, nanti saya cerita juga side effect. Okey, ada orang buat sedikit kajian, yang ni belum confirm, tapi dah ada yang menurunkan blood pressure. Ya, ada 5 yang top yang orang berani ataupun doktor macam saya berani recommend. Satu, diabetes, nombor 2 gout, nombor 3 kalau ada batu-batu ginjal yang masih kecil-kecil disebabkan oleh uric acid tinggi boleh, kolesterol, dan nombor 5 ialah blood pressure. Cukup tu. Banyak tu top penyakit in the world tu, tiga-tiga ni. Kalau you jaga diabetes, you jaga you punya kolesterol, jaga you punya blood pressure, dan gout pula tak jadi masalah, hidup you beres you, betul tak? Jantung bergantung kepada cerita-cerita penyakit-penyakit ni. Kalau background dah ada penyakit ni, tak lama boleh kena jantung, boleh kena stroke dan sebagainya. Kalau gian sangat pun berhati-hati, sebab benda yang efektif, yang alami, yang jamu-jamu, yang herba-herba ni, selalunya dia ada side effect yang orang lupa, iaitu nombor satu saya kata tadi apa, sembelit, boleh sembelit teruk. Okey, nombor dua ada orang sampai gian, tak berkecanduan, dia ketagih lah kan, dia ketagih dengan minuman ni. Kalau tak kena dia rasa macam badan dia tak sihat dan sebagainya. Itu pun ada side effect juga lah kan. Ada orang yang asma tak boleh. Saya ulang lagi sekali, yang ada asma jangan melawak dengan minuman ni. Okay, kalau untuk makanan tak apa, untuk you buat bumbu, untuk nak bagi wangi, nak bubur dalam you punya pepes ikan semua, no problem. Tapi kalau sengaja-sengaja nak minum, orang asma no, dan seterusnya orang yang senang dapat alergi, sikit-sikit dia senang dapat penyakit kulit ataupun dia ada ni lah, gata-gata senang. Kalau dia salah ambil makan pun jangan ambil daun ni pun, okay? Sebab air dia pun bahaya kalau you minum. Dan ujung sekali, untuk orang pregnant, no, didapati bermasalah orang yang pregnant, takut mengganggu you punya janin nanti. Dan of course, orang yang pregnant pun tak boleh, berarti orang yang menyusu pun tak boleh. Sebab nanti, bukan kata tadi dalam pregnancy, you kena jaga baby you. Bila dia menyusu pun, baby itu nanti juga akan dapat impact pada kesan sampingan buruk melalui daun salam ini.
Tapi yang baik kita ambil, yang tak elok kita jangan ikut. You beli kat pasar, sama ada yang hidup macam ni pun dia jual, ataupun yang kering pun boleh, ada orang jual powder, apa pun, you pastikan benda tu original lah. Tapi saya tak mengharapkan benda ni jadi masalah, sebab nombor satu dia murah, tak perlu nak pergi kedai-kedai dan sebagainya. Tapi kalau you orang modern, you terpaksa order online. Order online memang ada. Saya tak buat ni sebab it's too straightforward. Memang boleh cari kat mana-mana pun. Dan saya sendiri menggalakkan siapa yang ada sikit tanah pun, you tanamlah bahan-bahan seperti serai, seperti pandan, seperti apa, moringa kan, seperti daun-daun apa, kelor tu, kalau boleh ni apa nama ni,